Aduh, belum pasti sih. Beta percuma muka bola balik skripsi di sini berdosen dong bola balik beta di kampus. Selama lebih pun jumlah semester sama dengan HUT RI. Neraca, neraca. Udah seimbang. Buka buku senjelas mendingan. Beta cakar-cakar ini barang dong, siapa tahu bisa bantu uang kos dan bayar nih, guys. Ini harus mimpi. Kalau mengandalkan feeling saja, I'm feeling not good. Because I'm feeling without you. Wah, never main-main. Nope. Grup info Kota Kupang, grup info mimpi. Ya, grup info mimpi Kota Kupang, justru ada yang cerita mimpi. Pakai bepung mimpi sendiri mas, beberapa kali salah terus. Harus cari orang lain pemimpi. Result 9321. Siapa pemimpi ya? Kita mulai cari petunjuk. Ben sakit kok? Itu baru pulang langsung sakit nih. Sakit apa Ben? Tadi mengantuk, tadi malam pun tidur nah. Om Ben tadi malam tidur? Kenapa Om Ben tidur? Seharusnya Om Ben tidur. Lu kenapa ini? Lu perhatian sulit lebih daripada metua ini. Beta pikiran Om Ben sakit lah, sonde baik. Lu sebenarnya perlu apa? Beta perlu petunjuk. Petunjuk? Lu pikir beta hamba Tuhan. Tapi kan Om Benson tidur toh tadi malam. Nah, kalau Om Benson tidur berarti Om Benson mimpi. Nah, ini semua tentang mimpi. Oh, judi. Sini, bagi setelah dulu. Lu lihat ini tanah ini. Luas toh. Ini dulu beb tanah semua. Tapi karena judi, maka sekarang lu lihat. Beta sama kian ayam yang ditinggal Indu. Oke. Beta omong untuk kosong pergi baikan, lu boleh jalan belakang. Up to you. Ki, Taris. Kok lu kemana cari lu di kosan yang lu sana ada? Tidak romben. Wih, lu dengar, kau cerita ke seluruh pemimpi dong. Hah? Sah. Apa-apa, ini yang beta suka dari lu. Tadi malam beta tidur, ah? Tadi malam tidur jam berapa? Tadi malam tidur jam berapa? Naris, lu jangan main gila, lu piungkit-ungkit itu. Ini, apa? Beta tidur, beta mimpi bilang beta mau pergi di rumah soe. Tapi sampai di ini, apa? Tanpa jual garam juga bela dong nih. Dia lihat di web motor bensin sisa 2 kotak. Jadi dia pelan-pelan pilih ini Pertamina Webelos itu. Dia masuk ke isi di Pertamina Webelos itu. Ada berapa motor yang antri? Motor satu sah, beta sendiri. Hanya ada trek besar satu parkir di belakang. Ada muat sapi 4 ekor. Jadi beta habis isi, beta keluar langsung jalan. Tiba-tiba saya beta sudi ini apa? Depan Polres Babau situ. Ada polantas 2 orang. Dong tahan beta di situ. Awalnya beta pikir dong mau ini hilang beta. 2 orang, polantas 2 orang. Ah, oh, polantas 2 orang. Awalnya beta pikir dong mau hilang beta. Tapi sonde dong kasih beta madu 1 botol baru dong suruh diantar di ini Pak Arif, bilang di pos. Madu satu itu, sabar. Madu satu. Cerita pelan-pelan tiba beta setengah mati. Madu satu. Pak Arif ini siapa? Pak Arif. Besok kenal, pokoknya hanya ini polisi dong suruh beta pi antar di Pak Arif toh. Harusnya lu kenalan.
Iya, tadi malam juga beta pikir begitu, tapi kan mimpi toh, naris. Lanjut. Jadi dong arahkan, dong ketunjuk ke beta jalan, dong bilang lu liatin jalan selalu lurus terus. Jadi beta masuk ikut itu jalan yang dong ketunjuk tuh, beta lurus terus. Itu jalan su aspal kok belum? Belum, dia masih apa tanah putih. Di kampung toh maklum, pemerintah belum perhatikan toh. Lihat itu. Terus, dong lurus. Jadi beta lurus terus sampai pertigaan. Stop. Ya, oke, lanjut. Sampai itu pertigaan itu tetap beta lurus ah. Beta lurus kaget. Tiba-tiba masa beta sudah di pacuan kuda ini, Bapak Usan. Tempat pacuan? Ha. Ketemu itu auto yang mau sapi dong. Soalnya, kayaknya dia putar lewat sebelah, beta sampai tum. Lanjut. Jadi, tiba-tiba sah, beta sudah di atas kuda satu ekor. Ini kuda yang mau berlari ini ada 5 kok 6 ekor. Enam ekor. Ha. Betul. Ha. Kuda ada 6 ekor. Tahan. Lu omong pelan-pelan. Ha. 6. Sudah. Jadi beta kotak semua mulai berlari. Berlari begini beta kuda nih. Dia awalnya dia lari ini dia paling kamate-kamate su. Tapi di garis finish, masuk garis finish. Kotong yang masuk duluan di garis finish. Baru di garis finish lu mau tahu apa? Beta sampai finish begini, beta lihat beta mantan dulu yang dia pacar baru nih. Dong ada dulu makan kacang gula nih. Aduh, kenapa ada mantan? Lu dari mantan putus tanggal berapa? Tanggal 21. 21, sabar. 21. Oke. Habis itu beta minta ini kacang gula di dong toh. Weh, mah dia punya bangun tunjuk beta di mata bijin. Tahu dia tunjuk pakai satu jari, kok dua jari. Dia tunjuk beta nih itu sampai beta sadar, makanya beta sadar tuh. Oke lah. Itu suami. Oh, kok dia tunjuk beta baru dia bilang, "San tahu malu minta kacang gula." Makanya beta sadar tuh. Besar ya. Oke. Ini 4 angka keluar. Ini 4 angka. Oh ya. GP, tau GP? Apa tuh? MotoGP dong ini. Oh, jackpot. Itu istilah yang pembawa bermain ini bang. Nah ini mimpi yang jadinya. Ini santar keluar 4 angka. Lu yakin? Yes. Yakin, beta sudah isi sih. Betul, konari. Iya. Pas, lu yang terbaik, beta harap ini tuh. Beta sudah putus asa tuh dari omben. Sudah ada apa, di omben beta cari. Jadi ini nanti kita menang? Menang, semua. Oh eh. Kalau begitu nanti kita dapat berapa? Potong buat lu 10%. Jadi kalau kau dapat 5 juta, lu dapat 500.000. Ah, lu serius? Serius ini kena. Beta kan basic manajemen keuangan toh, jadi kalau untuk ini dong. Oh, eh. Iya. Jadi lu mau beli apa beli, so? Ya, malu serius ke sonde nih. Lu sun yakin B1 ekonomi nih. Basic manajemen keuangan. Hei. Ya sudah, mau beli apa beli memang, so? Sebentar keluar beta dapat berapa? 500.000. Ah, nah, nanti ukur-ukur lu dapat 500.000 jadi lu beli sekali nelar leo teh. Oke. Mau kemana? Lebih paman toh. Di beli su? Oh. Oh. Oh, pisu. Eh, selamat sore, Pak Berti. Dari mana? Kopi dulu. Soalnya juga datang ukur pas-pas waktu ini. Ya, biar beta minum temani bapak toh. Coba beta bikin tambah satu. Ini lu beli sekotong biskuit, ha? Boleh. Beli biskuit. Satu, sah? Satu, sah. Nah, sekalian yang sisa beta pakai beli rok, ya. Kok apa nih? Bikin rugi, sah. Sisa dulu ya, bikin satu, ya? Halo, paman. Eh, hey, kabosan. Paman, kasih kopi gula dong. Kopi berapa? Kopi sat kipas. Dan gula 2 kilo. Gula apa ya? Gula 2. 2 kilo. Gula 2, biskuit yang besar.
Pas yang besar? Duit satu tambah dengan Sprite dua. 2 liter kok? 2 kali untuk paman. Sprite 2 apel ya? Rokok juga 2. 2 batang ah. Tidak, 2 bungkus. Ini semua kena berapa nih? 120.000. 120.000 ya? Iya. Bilang jawabannya kok. Kasih beta biskuit yang harga 5.000 satu dengan rokok 5.000. Obe, aneh sih dia puja sama selebih serombeng yang bikin malu-malu dong. Nope. Hei, kamu emang uang 10.000 sama? Sudah, ame sa. Ame apa? Ame rokok sa, ame. Lu yang bayar? Oh. Ana tambah rokok 2 bungkus kok. Wih, 2 bungkus memang Obe. Ya, akan persiapan untuk besok tuh. Nah, makasih ya. Sudah. Tahun. Hitung dengan Om Ben punya. Jadi semua berapa? Semua 190.000. 90 tambah apa 10.000 kok. Genap ini 200. Buat yang kantong ya, paman ya. Tambah sikat gigi. Paman nih. Apa kok yang sikat gigi? Kotong yang bisa makan. Beras ah. Ikal ini berapa nih? Itu 20.000. 20.000 ya. Hanya mau ambil setengah nah kasih 10.000 so. Oh, ini kan setengah. Soalnya itu masih utuh tuh. Kan bisa cari yang 10.000. Ini dong. Ambil 10 itu ya. Oke. Kantong kan. Iya. Kakak belanja banyak begini harusnya di kantong. Iya toh, paman. Nanti ini apa? Apa? Antar baru kita antar uang ya, paman ya. Berarti ini utang kok? Bukan utang. Sebentar baru kita antar uang. Sebentar sore toh. Tadi gini ya, terjadi ini bukan utang, paman. Paman pikir ini muka utang kok? Nope. 200 ya, paman ya. Sebentar baru antar uang. Berdasarkan hasil analisis 2416 harus keluar. Agak. Woi, mau buka kios juga? Soalnya di belanja memang toh, belanja banyak memang kok uang panas. Ini kotong dapat dusun bertahan lama lah. Nice, ini hari kotong kaya. Tadi analisis tuh dari beberapa angka yang lu ceritakan tuh setelah analisis diagnosa sama karena 2416 tanda itu angka sebentar. 2416. Wih, jarak terlantar. Tapi naris. Apalai. Beb, minta maaf ya. Terlantar, kita bisa kesulitan sedikit kok. Terpakai berdile. Iya, sudah iya. Kok? Iya, tenang. Saya nanti kasih lunas, lu pun set bulan. Beb juga kasih lunas, beb pembayar kos, dong semua beta kasih lunas. Wih, ternyata cari uang ini sangat susah. Memang. Hidup tu berawal dari mimpi. Nah ini su. Masuk, ini apa? Keluar jam berapa nih? Jam 5, satu jam lagi. Satu jam lagi? Nah. Tenang, saya ini uang yang datang ke sebang kotong nah. Ini uang yang cari kotong, yeah. Bukan kotong. Iya. Yeah. Ingat itu angka 2416. 2416, kotong tidur sambil tunggu. Malu sang keluar-keluar atau nonton sana anda? Oh, ini aman. Oke, itu juga cakap-cakap. Siapa tahu dapat mimpi yang baru. Bangun isi yang lain pun deh. Taruh di kepala sah. Oi, kok bapak sudah tahu? Polisi dong ini banyak yang bermain juga. Polisi dong juga main? Iya. Dong bermain itu setiap hari Jumat dari jam 6 sampai jam 8 biasa. Oh, berarti dong member. Bapak juga lama sudah main futsal toh. Oh, bapak mau bermain juga. Kalau ada nih kotong main toh. Nah, nanti ajak beta kok. Hari apa? Ya hari Jumat. Jumat. Berapa itu? Kotong biasa petungan, satu orang 20.000 begitu. Oh, satu orang 20.000. Sudah. Ini untuk kotong dua bunga.
kotong dua pung. Beta bayar memang dulu su, dia juga hari Jumat kotong sumpi main sa. Oh, ini untuk yang dua minggu pung ini? Sudah, sisa tu lu pakai beli apa su tau. Ah. Ya, makasih. Nah, ini. Bapak beta juga pulang ke rumah dulu. Oh, jalan sudah. Kopi justru habis toh. Sudah, ini kopi justru habis nih. Oh iya, ya. Makasih Bapak. Besok lele jam begini ada datang ya? Eh? Nope. Nadam, naris, naris. Suruh bang dulu, kuliah jam. Bang kuliah jam dulu. Bila keluar mimpi jam? Ku tadi bilang itu barang keluar jam berapa. Masih lama bosan ini, 4:30 nih. Setengah jam lah. Sabar, seru. Jam lagi. Oh, culu bang dulu. Aku tadi baru jam 4:30 nih bos. Kuri itu. Ini sudah 4:29. Kenapa dia turun 1 menit leh? Turun, turun lima menit dulu sampai 5:09 dulu. 5:09. Sudah keluar kok. Ini sudah keluar. Ini sudah keluar. Dua, empat, satu, lima. 2415 2416 Dari ke mana ini? Tadi lu mimpi yang lu naik kuda tuh ada berapa ekor? Ada 6 5 ada 5 ekor. Lu nasan ingat bye-bye. Dari ke mana? Sipit, nyaris tuh. Maksudnya sipit ini kita menang atau kalah? Sudah dapat apa? Bisa kita sudah apa? Terus kita dapat berapa? Dapat ini. Nih. Nol. Nol ke bawah. Lu ini yang betul sehari. Kok aduh sudah bisa. Lu tahu ini belanja ke sana? Lu tahu ini berapa semua? Ini peta utang di paman. Ini semua 200. Naris aduh, lu kasih uang cepat. Kasih cepat supaya betul bayar. 200. 200 cepat. Ini beta beli berbanyak dan bagi-bagi di siapa saudara? Beta beli dengan Om Ben Puroko tadi. Semua 200. Emang uang panas tuh harus pakai cepat. Keren. 100. 200. Ini semua 200 nah. Oke. Lu lain kali jangan begitu lah ke. Tapi aman. Ini lain kali lu mimpi nak. Lu jangan mimpi mantan dong. Nope. Tapi serius aman ke sana. Yeah. Salam lupung kuda dan Pak Aris dong. Bejas ya. Oh deh, dan lupung madu dong. Aman. Naris aman bosan eh. Mungkin beta harus belajar dari pisang sudah main judi judong subur. No. Tobat main kete. Tobat. Hey, dengar ko sonde. Bapak ada rekam beta di kios. Bangun. Aku menunggumu. Datang sudah. Berondong tua.